Abang. Itu kan Bung. Abang. Abang angkat. Tidak, Abang. Betul betul. Kalau di sini kebiasaan pelajar di sini, dia orang suka main ada abang-abang angkat, ada tuh. Tentunya si nama kau Nurni bukan? Ini nah, Nurni nama kau. Siapa? Nurni? Oh, si Uni. Itu kakak saya. Oh, Nurni. Bukan Sirini kah, Mbak? Nama kau. Tidak. Sirini siapa? Itu nama kakak saya. Oh, iya kah? Rini, Nurni, Oni. Siapa najar batu? Nurni, Oni, Rini. Pernah saya ajar di orang. Mana saudara di orang sekarang? Kerja. Sambung sekolah. Di mana dia kerja? College. KKK, KL. KL. Kenapa di KL? Jauh tuh. Dia berenang di laut kah? Saya hari itu saya pikir saya naik kapal satu minggu baru saya sampai. Betul, kapal laut yang besar. Betul nih, saya tidak naik kapal terbang. Kalau kapal terbang 2 jam, kalau kapal laut perlahan-lahan 1 minggu. Kalau mak saya lupa lagi mak. Oke. Kalau satu sapaya, orang belajar tentang kemarin saja orang tentang pantun. Satu sapaya ada yang kamu kenal? Ada. Siapa? Alexander. Gimana kamu kenal tuh? Satu sekolah. Bila, time bila. Terus sekolah time bila. Yang pusing-pusing sikit otak dah tuh, bukan? Yang pandai bercakap sendiri, itu kan? Kan itu? Yang ketawa, pandai ketawa satu orang, siapa tuh? Ada bah di satu sepayo. Itu kah kawan kamu? Oke lah begini ya. Kita tinggal ada, jangan kau marah-marah bah, kan kau marah. Tidak boleh marah-marah kalau misalnya saya masuk. Pertama kali sekali saya mau cakap bila saya masuk di kelas yang saya ajar, jangan marah-marah. Kalau dia marah-marah, kalau bukan dia yang keluar, saya yang keluar lah. Saya simpel saja. Kalau bukan si Arzaki yang marah-marah, Arzaki yang keluar. Ataupun kalau bukan Arzaki, saya yang keluar. Tapi nasib si Arzaki tidak sudah marah-marah lah sekarang. Sebab dia tahu, kalau dia marah-marah, saya kasih keluar dia ataupun saya yang keluar. Terus dua lah. Jadi untuk hari ini ada 15 menit saja. Oke, satu orang satu sampaikan satu pantun lah. Tidak, pantun sendiri lah. Ayo, saya ingat. Kenapa? Oke. Jangan dulu. Dalam banyak-banyak kelas saya masuk, tiada yang membantah begini. Kamu guru yang masuk di sini tidak pernah ajar kamu kayak yang tidak boleh membantah arahan guru. Semua kelas yang saya masuk nih kan, dengar cakap saya. Kamu pula tidak. Puan susah datang saya di depan. Apa pula pantun bahasa Melayu, Pulau Pandan jauh ke tengah gunung baik bercabang tinggi. Hancur badan kandung tanah. Budi yang baik di tanah. Pantun juga. Masa bisa masuk. Ataupun buat cempedak di luar pagar bergalak tulung tunjukkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tulung tunjukkan. Yang penting kamu ada satu pantun. Daripada apa guna saya masuk ke kelas ini kalau sudah ada tumit, ya kan? Saya kena tugas, saya ditugaskan mengganti di dapat pada hari ini. Dalam masa beberapa menit ini. Jadi mestilah ada, tekan masuk-masuk begitu saja. Paham kan? Nasib saya tidak ajar kamu lama-lama, kalau
Lama-lama saya ajar ada yang saya kasih pusing tuh kepala biar sebelah sana tuh muka. Oke, untuk tidak membuang masa, saya tunjuk saja depan. Dan saya tidak ikut urutan, siapa-siapa saja. Yang ada di kepala kamu sendiri itu. Mustahil, kamu sekolah sudah berapa lama? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada salah, kata yang salah, simpanlah di dalam hati. Kan? Itu aduh. Banyak, Mbak, pantun. Oke, untuk tidak mau membuang masa, saya persilakan Nur nih. Nur nih, siapa nama betul-betul Nur nih? Elvirani. Siapa sih? Elvirani. Nama kamu siapa? Elvirani. Oke, Elvirani. Dua karat pun boleh. Ayam berkokok di atas batang. Bisa perokok. Penyakit. Datang, kan? Yang berkokok di atas batang, menghisap rokok penyakit, datang. Itu doa karat. Pen merah, pen biru. Pen merah, pen biru. Pantun juga. Apa saya pantun? Apa yang... Sudah dibaca balas macam mana tuh pembayang deh. Oke, Alvira, Alvira. Alfiani, Kak Alvira. Elvirani. Elvirani. Engkau marah-marah Elvirani. Nanti kasih tahu Bapak. 2 karat kah, 3 karat kah, 4 karat kah, 5 karat. 4 karat. Oi, sudi kah mendengar pantun dia? Ya, kalau sudi, tengok dia, dengar. Boleh mulai. Dua karat kan, empat karat? Empat, oke. Ay, itu dua karat tuh kan? Itu dua karat tuh. Mau cari yang baru. Di mana tempat kau cari? Enggak tahu. Oke, yang begitu tuh 4 karat atau 2 karat? 2 karat. Itu 2 karat. Kau bilang gini. 2. Gini lah. Ada 4 karat? Sudah 4 karat. Mudah-mudahan. Contoh. Karat. Sambut tetamu terasa jemu. Nah, buat buah markisa dipisah-pisah. Bila bertemu janganlah jemu. Bila berpisah jangan gelisah. 4 karat kan? Adakah? Gila warnanya. Tuh, nah yang tepi tuh. Sana. Pergi saja, 2 karat, 4 karat. Oke, mulai. Nama siapa? Adini apa? Melody. Lagu kan ini Melody? Apa? Nama orang? Nama orang atau? Nah, ada kan nama orang. Oke. 2 karat ke 4 karat? Sudah. Kamu tahu? Apalah dibawa kaki di atas. Salah anak kau tapi berdiri tapi salah. Sambil kau berdiri itu sambil kau memikir-mikirkan pantun. Ini nah lagi. Ada ndak nih mau balik kerja sama. Kita kan pen merah pen biru pun tidak tahu. Apa nama? Jekal Jen Bim. Jauki. Jekal Jen Jauki. Bukan Jauki kan? Bukan? Oke. 2 atau 4? 2.
jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau wadah patah yang salah jangan simpan dalam peti. Itu empat, kan? Ya. Itu empat kerat nama dia. Ya apapun bagus. Harus yakin. Kenal nama? Tidak harus yakin nama. Mak. Siapa? Julita. Julita. Empat ke dua? Enam kerat pun ada. Cuma empat ke enam ke dua. Nah, buat yang kalau kau masih single. Pantun tuh kan? Iya. Tiga biji. Saya buat tanya simpang kalau kamu masih single jam. Saya masih single, Pak. Dia tanya saya kalau kau masih single, saya masih single lah. Itulah jawaban dia itu. Sebenarnya saya jawab dalam bentuk pantun. Aneh, ini nane. Siapa nama kamu? Bonika. Bonika. Mobil sudah jadi. Siapa nama kamu? Bonika Friska. Binti? Ada lah, Pak. Pasti hormat sedikit Bapak. Siapa nama Bapak? Orang mana? Dua ke tiga ke empat? Oke, mulai. Ayo tengok lah pada pantun kamu tidak hormat kawan di depan. Nah, mulai. Kamera kah lain pantun lain dua tiga biji ipol jadi apa cinta-cinta marah mama itu mama kamu sama saya. Wow. Apa itu pantun kah ulang lagi satu kali susah mutangkap lagi dia ada cinta mama marah ayo batu. Nah, mula. Tiada apa harimau di sini nih, jangan kamu takut. Oke, lagi, satu kali lagi tuh, aku sebut balik. Tiada cinta-cinta marah, itu mau matang. Nah, ini gue pantun deh nih. Oke. Nah tuh, yang perempuan tuh yang dipinjam peng tadi tuh. Sabar, sabar nanti saya panggil. Jangan lu kamu marah-marah sana. Cepat. Ini, ini gak sih. Anu, ada cek deh. Jangan lupa sana. Perlu berapa? Jam. Ya. Retak hati, retak tulang sudah pacar. Nanti lah saya balas. Oke, bagus. Dendri. Yang di belakang tuh. Ini enggak? Kamar. Oh, kau dulu yang saya panggil kau sudah datang tuh kan? Jo. Yang di padang sana kau kan tuh. Saya enggak ingat muka, Pak. Siapa nama? Lembri. Aku kan mau sama si Presi apa? Si Uni. Berang. Ini kamu mana? Ya, sini yo. Kau? Sabun. Sama lah baju. Luar nega kucing belang, banyak tak sama si kucing belang. Dua tiga kucing berlari menakan sama si kucing belang. Ada sambungan gak tuh? Ada. Dua tiga boleh ku cari. Menakan sama hingga ada di kau seorang apa itu nah perempuan lepasnya siapa guru kamu nih cepat cukup cukup cepat ini yang suruh saya masuk sini oke okay. Siapa nama Dede. Nah, terus siapa bapak? Amrus, puan kah? Biasa dia.
Satu, dua, one, two, three, mengistat. Inilah kasih sahabat sejati. Amrul Sarasim kan betul kan? Dulu saya pernah ajar Amrul Sarasim, tapi dia pandai berpantun. Kenapa anak dia tidak pandai? Rini Jauke saya pernah ajar, Uni Jauke, Nurni Jauke, Amrul Sarasim saya pernah ajar lah. Semua pandai berpantun diorang. Kenapa ini anak-anak diorang ni tidak pula? Oke lah, kasih berdiri nanti kita sambung kalau ada peluang. Semoga keluar.